lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan menjadi seorang petinju profesional di Roblox ya. Tapi sebelum itu kita harus latihan dulu teman-teman. Berlatih meninju-ninju. Iya. Iya. Ya, ha, wah, kelihatannya Mr. Monkey sudah hebat teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita langsung latihan saja meninju-ninju ya. Di sini kita meninju-ninju angin teman-teman. Aduh, di sini gak ada tempat-tempat untuk ditinju ya. Mungkin saja orang-orang ini mau berlatih dengan kita. Kita tinju deh coy. Iya, iya. Waduh, gak kerasa teman-teman. Sepertinya level dia lebih tinggi ya. Mungkin saja kita harus mengupgrade sarung tinju kita teman-teman. Agar tinju tujuan kita itu lebih kuat lagi ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, masih sangat lambat Mr. Monkey, teman-teman. Oke, kita akan membelikan Mr. Monkey sebuah sarung tinju baru, teman-teman. Apakah yang ini? Kita lihat dulu, teman-teman. Yang ini bagaimana? Ini warna ungu ya. Kelihatannya lumayan cepat sekarang, teman-teman. Menggunakan sarung tinju baru. Wih, ayo semangat Mr. Monkey, tinju. Iya, 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 iya. Wah, keren banget, teman-teman. Tapi masih agak lambat ya. Kita akan membeli yang baru, teman-teman. Yang warna kuning. Oke, kita akan lihat seperti apa hasilnya teman-teman. Oke, kita lihat. Hop, yup, yup. Wah, masih lambat teman-teman. Belum. Kita beli lagi teman-teman. Yang warna biru, harganya mahal. Kita lihat. Oh, nah, ini sudah lumayan teman-teman. Kita akan meninju-ninju terus. Iya, iya. Wah, keren banget. Dan di sini hasil meninju-ninju angin kita bisa menjualnya di sini teman-teman dan akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Ini sangat menyenangkan teman-teman. Jadi kita akan berlatih meninju dulu ya. Iya, iya. Wah, langsung full teman-teman. Kita langsung jual lagi. Wah, kita langsung dapat uang lagi. Sepertinya kita harus menambah kekuatan kita lagi teman-teman di sini. Kita akan membeli energi ini teman-teman agar energi kita lebih banyak lagi ya. Di sini kita akan membeli satu saja dulu atau dua. Oh, mungkin dua teman-teman. Nah, energi kita sekarang mencapai 84 teman-teman. Oke Mr. Monkey, sekarang kamu harus latihan yang giat agar menjadi petinju profesional di Roblox teman-teman. Wah, sudah penuh lagi teman-teman. Kita langsung jual lagi. Oke teman-teman, di sini mungkin kita akan membeli sarung tinju yang baru teman-teman ya agar kita menjadi lebih kuat lagi teman-teman. Kita langsung beli yang warna orange. Ternyata uang kita habis. Oke, kita akan mengumpulkan tinju-tinju angin dulu teman-teman ya agar mendapatkan koin-koin dan kita akan membeli sarung tinju yang lebih keren lagi teman-teman. Nah, kita tinju-tinju lagi angin-angin di sini. Iya, yeah, iya. Yeah. Tinju terus, tinju terus. Hei, kamu mau berantem sini? Ayo, ayo berantem sama aku. Hei, sini, ayo. Ayo, waduh, dia mengeluarkan api tuh teman-teman. Sepertinya dia punya cakra ya. Oke, kita nggak boleh meninju dia teman-teman. Sepertinya dia lebih hebat daripada kita. Oke, teman-teman, di sini kita sudah memiliki 1015 koin ya. Mungkin saja kita akan membeli sarung tangan baru teman-teman. Sarung tangannya Mr. Monkey ini sudah jelek kelihatannya. Oke, kita langsung beli saja yang baru di sini. Kita akan langsung membeli yang warna orange ini, terus kita beli yang warna pink. Pokoknya kita akan beli semua sarung tinju di sini teman-teman. Yang penting uang kita ada. Oke, kita akan lihat di sini energi harganya 52. Kita langsung beli lagi teman-teman. Kita langsung tinju. Wow, kalian bisa lihat sendiri langsung penuh energi kita teman-teman. Ini sarung tinju terkeren kayaknya ya. Soalnya warna putih kayak gini. Kita jual lagi hasil tinjuan kita. Dan di sini kita akan langsung membeli energi baru teman-teman ya agar latihan tinju kita lebih lama lagi. Oke, di sini kita bakal beli ini, langsung beli ini yang min. Terus di sini ada yang monster. Wow, kita beli lagi teman-teman. Oke, kita langsung latihan tinju-tinju lagi. Ayo Mr. Monkey, kita tinju-tinju udara di sini ya. Oke, kita langsung jual lagi teman-teman. Ayo kita tinju-tinju lagi. Iya, iya. Di sini juga kita bisa mengumpulkan permen-permen ini teman-teman. Nanti permen-permen ini bisa dibeliin pet kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah coy. Kita tinju-tinju lagi. Iya. Oh, sudah full ternyata. Kita jual lagi. Dan mungkin kita akan membeli energi baru teman-teman. Di sini ada Milo. Waduh, ini seperti es kepal Milo ya. Kelihatannya enak teman-teman. Kita beli. Di sini ada maskil kita beli. Terus di sini ada aqua. Loh, kok aqua dijual coy? Mahal banget lagi. Oke, kita langsung beli lagi nih. Mineral grass kita beli lagi. Ternyata uang kita nggak cukup. Kita langsung latihan tinju lagi teman-teman. Iya. Iya, kita akan mengalahkan semua orang yang ada di sini. Kita harus berlatih lebih keras lagi Mr. Monkey agar kita menjadi petinju profesional di Roblox ini teman-teman. Sepertinya Mr. Monkey sudah saatnya teman-teman memasuki area ring pertinjuan. Kita akan langsung mulai saja melawan raja petinju paling hebat di Roblox ya. Kita langsung tinju dia. Iya, sini kamu. Tapi dia sangat besar teman-teman. Bodoh amat. Kita langsung tinju-tinju lagi teman-teman. Iya, kamu gak akan bisa mengalahkan Mr. Monkey. Ayo teman-teman, kita pukul-pukul terus dia. Hei, jangan lari kamu, sini, sini. Iya, iya, kita pukul terus teman-teman. Kita pukul sampai dia kalah teman-teman ya. Darahnya tapi banyak banget teman-teman. Kita akan mengalahkannya teman-teman. Iya,
Iya, sini kamu, jangan kabur kamu. Kelihatannya darahnya kebanyakan teman-teman. Oke, kita akan jual dulu hasil tinju-tinju udara kita dan kita akan membeli sarung tinju baru teman-teman. Di sini ada yang warna black, kita beli semuanya saja. Yang penting uang kita masih cukup teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah membeli sarung tinju baru yang dapat mengeluarkan gelembung-gelembung teman-teman. Kan bisa sendiri, di belakang kita ada gelembung-gelembungnya teman-teman. Keren banget. Oke, kita latihan tinju lagi coy. Iya. Ayo semangat Mr. Monkey, tinju-tinju udara ini. Oke teman-teman, di sini raja petinjunya sedikit lagi akan kalah. Ayo berjuang Mr. Monkey. Yeah! Kita tinju terus teman-teman. Kita nggak akan menyerah untuk mengalahkannya. Kita tinju terus, ini kamu jangan kabur kamu, hey. Kamu sedikit lagi akan kalah. Oke teman-teman, berhasil. Yeay! Kita berhasil mengalahkan raja petinju di Roblox teman-teman. Wow, kalian bisa lihat sendiri Mr. Monkey ini benar-benar hebat teman-teman ya. Dan di sini kita sudah memiliki 8014 koin teman-teman. Wow, itu banyak banget. Mungkin kita bisa membeli pet teman-teman atau peliharaan baru ya. Di sini kita bakal coba lihat dulu, kita akan membeli pet-pet baru. Mungkin yang ini teman-teman ya. Kita langsung beli saja. Apakah yang akan kita dapatkan? Semoga yang bagus teman-teman. Wow. Ini ada owl ya. Wah, lucu banget teman-teman. Sepertinya kelelawar. Nah, benar banget teman-teman. Ini kelelawar ya. Wih, kita sudah memiliki satu pet yang sangat lucu. Sekarang kita akan beli lagi pet yang baru teman-teman. Oke, kita akan lihat dapat pet apakah kita. Wih, kita dapat kucing teman-teman. Kita akan membuka terus sampai berlian kita habis ya. Dan di sini kita dapat pig. Waduh, dapat babi. Oke, kita akan lihat lagi dapat apa lagi teman-teman di sini. Kita akan lihat. Wow, di sini dapat anjing teman-teman. Sangat lucu sekali ya. Kita beli, kita dapat apa lagi nih? Dapat anjing lagi teman-teman ya. Waduh, kita akan lihat lagi teman-teman, dapat apakah kita? Kita pecahkan telur ini, dapat panda teman-teman. Wow! Sekarang kita akan coba gunakan kucing ini, terus ini ada babi di sini. Di sini ada panda teman-teman. Kita akan gunakan panda ini dan anjing ini bisa digunakan. Oh, sudah nggak cukup teman-teman. Kita hanya memiliki 4 pet sekarang ya. Wow! Ini sangat keren teman-teman. Peliharaan-peliharaan setia yang akan menemani kita untuk berlatih tinju. Ayo, hiap. Kita tinju-tinju udara ini teman-teman. Mungkin saja kita akan membeli di sini sarung tinju baru teman-teman ya. Di sini ada warna purple. Kita beli. Terus di sini ada yang baru lagi. Kita langsung beli lagi. Ternyata uang kita nggak cukup coy. Kita langsung latihan tinju lagi teman-teman. Hiap, hiap, hiap. Dan di sini juga kita dikasih hadiah teman-teman. Hadiah apakah ini? Kita akan buka saja ya. Oke, semoga dapat pet teman-teman. Kita lihat saja, dapat pet please. Oke, kita hanya mendapatkan koin, tapi ini banyak banget koinnya teman-teman ya. Kita akan buka lagi, kita akan dapat apa ini? Kita lihat teman-teman, dapat apa? Dapat pet please, pet. Ya, gagal teman-teman. Gak apa-apalah, kita dapat uang. Mungkin uang-uang ini kita akan belikan semuanya sarung tinju teman-teman ya. Kita beli lagi ini, beli lagi, pokoknya sampai uang kita habis teman-teman. Kita beli semua sarung tinju ini. Ternyata sudah habis. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, ini warna putih ya. Dan ini sudah cepat teman-teman. Kita tinju-tinju anginnya. Kalian bisa lihat sendiri. Yap. Wah, ini langsung full. Kita jual lagi hasil tinjuan kita. Yeay. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Kita sudah mendapatkan pet, sudah melawan raja petinju. Dan mungkin di episode selanjutnya kita akan melakukan hal-hal keren lagi di dunia pertinjuan ini teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen dan subscribe. See you next time and bye-bye my friends. We'll be right back.